Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gelora TV dimanapun berada, sore ini di akhir bulan Ramadan 1440 Hijriah, tepatnya 30 Ramadan, kita berada di Kota Medan melihat salah satu makanan khas Sumatera Utara yang biasanya ada sangat banyak di Hari Raya Idul Fitri, yaitu lemang atau lemang bambu yang dibakar. Ya, jadi ini adanya di Kota Medan dan banyak sekali masyarakat yang menyediakan makanan lemang ini untuk dinikmati bersama keluarga. Ada yang dimakan begitu saja lemang dengan buah serikaya, kemudian ada juga yang memakannya dengan tape mulut atau tape ketan, dan juga ada yang makannya dengan durian. Jadi lemang ini sangat enak dinikmati bersama dengan makanan tadi, durian, serikaya atau juga tape pulut atau tape ketan. Mari kita lihat prosesnya. Campuran ketan dan santan kelapa ke dalam bambu, setelah itu baru dibakar. Nah, ini tempat lemang yang sudah matang tadi dari dibakar satu jam, kemudian ditaruh di sini yang menunggu untuk dibeli dan dibawa pulang untuk dinikmati sama keluarga. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Nah, ini kalau Pak izin, mohon maaf lahir dan batin.